Nah guys, pengen gak kalian membuat video seperti ini guys? Jadi logo gue ada di baju tersebut ya guys ya. Nah jadi caranya gampang banget, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's go guys. Oke guys, balik lagi semoga so guys, seperti yang kalian lihat tadi, jadi di sini gue bakal coba membuat logo gue. Di sini gue bakal coba buat di sebuah baju ya guys ya, seperti video tadi. Jadi yang pertama kalian harus siapkan dulu sebuah logo ya guys ya. Nah di sini gue ada dua buah logo yang kita bakal coba seperti yang tadi. Nah jadi di sini caranya gampang, kalian buka aja sebuah website. Nah jadi di sini websitenya itu adalah namanya placeit.net ya guys ya. Nah nanti gue bakal sertakan link dari website ini di deskripsi video gue yang ini ya guys ya, kalian cek aja di bawah. Nah jadi di sini guys, kalian caranya gampang banget guys, kalau kalian pengen membuat logo kalian itu ada di sebuah baju ya guys ya, dan ini dalam bentuk video guys. Nah caranya setelah kalian buka websitenya, nah di sini ada pilihan mockup ya guys ya. Nah kemudian di mockup ini kalian pilih di apparel guys. Nah apparel ya guys ya. Nah kemudian di sini kalian pilih di merch video guys. Nah jangan kalian kasih salah ya guys ya. Nah jadi kalian pilih aja di merch video. Oke, dan boom, kalian bisa lihat guys di sini kalian bisa memilih banyak banget template yang bisa kalian pakai guys. Nah jadi kalian mau pakai template yang mana guys, jadi kalian bebas mau memilih orangnya yang mana di sini guys. Nah jadi kalian pilih aja mau upload logo kalian itu di gambar yang mana ya guys ya. Nah jadi sini ini dalam bentuk video guys. Nah contohnya kita bakal pakai yang ini guys, coba kita pakai yang ini keren guys. Caranya di sini kalian tinggal insert aja image yang kalian punya. Jadi caranya di sini kalian klik insert image. Nah kemudian di sini kalian pilih upload from your device ya guys ya, kalian pilih di sini. Nah kemudian kalian upload logo yang kalian punya guys. Nah misalkan di sini adalah shopper, kemudian kalian klik open guys. Nah kemudian di sini kalian crop sebagaimana kalian mau nge-crop bebas, kemudian gua crop di sini. Nah dan kalian tunggu sebentar guys, ini masih proses cropping dan kalian bakal nanti lihat hasilnya guys. Dan di preview kalian bisa lihat guys, ini di preview. Nah ini dia guys. Oke kita bakal coba guys, kita play all slide guys. Kalau kalian mau preview kalian play all slide. Oke kita tunggu, dan di sini kita tunggu bentar guys, ini videonya masih di processing. Nah oke guys, jadi kalian bisa lihat guys, ini videonya sudah selesai di processing dan kita coba preview ya guys ya, kita play. Nah keren banget kan guys, kalian bisa lihat logo gua itu berada di baju tersebut ya guys ya, kalian bisa lihat di sini. Nah ini smooth banget guys videonya. Dan caranya kalau kalian mau download guys, caranya gampang, kalian klik download aja di sini. Nah kemudian di sini nanti bakal ada pilihan untuk bayar dan enggak, jadi kalian bisa get free guys. Nah di sini ada get the free watermark low res video guys. Nah kalian pilih aja yang ini. Nah kemudian kalian disuruh untuk sign up guys. Nah kalian pilih aja sign up dengan Google. Nah jadi setelah kalian melakukan sign up guys, nah jadi di sini kalian bisa langsung mendownload video tersebut, kalian klik download. Nah jadi sini kita get yang free ya guys ya. Oke kita get the free. Nah otomatis guys dia bakal mendownload videonya tersebut guys. Nah kita coba play guys. Nah di sini kalian bisa lihat ini dia guys. Nah oke, jadi itu dia guys, caranya gampang banget kan. Kalau kalian punya logo, kalian bisa buat baju dengan logo tersebut guys. Nah kalau kalian pengen membuat dengan video yang lain guys, caranya sama juga guys. Jadi kalian seperti biasa, kalian pilih merge video aja terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada banyak pilihan video yang bisa kalian pakai. Jadi kalian pilih aja salah satu dan kalian bisa mengupload lebih dari satu logo guys. Nah kalau kalian pilih yang lebih dari satu logo, kalian pilih videonya itu yang berganti-ganti di sini guys. Upload your image-nya ini yang berganti-ganti guys. Nah jadi gua di sini udah buka dua video ya guys ya. Nah jadi di sini ada yang pilihan 4, kalian bisa langsung menaruh 4 logo sekaligus atau kalian hanya mengupload single image guys. Jadi nanti gambar kalian hanya kelihatan di sini atau gambar kalian bakal kelihatan di sini guys. Nah jadi di sini bakal berganti-ganti gambar kalian guys. Nah jadi di sini ya, kalau kalian pengen di sini kalian insert aja di sini upload from your device. Nah kalian pilih dua image guys. Nah kemudian kalian crop lagi, kemudiannya lagi satu kita pilih juga guys. Nah kita tunggu bentar. Nah kemudian kita klik insert juga di sini.
dan kita pilih di sini yang nomor 2, kita crop lagi guys. Nah, jadi otomatis bakal ada dua gini ya guys ya, ada dua logo yang bakal disisipin di baju tersebut ya guys ya. Jadi logo yang pertama adalah shopper, kemudian logo yang kedua adalah yang ini guys. Nah, sobat yang ini ya guys ya. Nah, kemudian kalau kalian mau upload satu image aja, kalian bisa juga di sini kalian upload from device, kemudian pilih yang ini guys. Kalian crop. Nah, nanti previewnya bakal kelihatan di sini ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat di sini previewnya ya guys ya. Tapi kalau kalian mau preview, kalian harus rendering dulu dengan play all slide ya guys ya. Dan ini memakan waktu sekitar kurang dari 1 menit ya guys ya. Kalian bisa langsung coba sendiri. Nah, dan ini dia hasilnya juga guys. Nah, jadi itu dia guys caranya bagi kalian yang pengen membuat logo tersebut menjadi sebuah baju dan kalian langsung bisa preview guys. Dan ini semuanya gratis ya guys ya. Nah, jadi selain satu slide aja, kalian bisa menambahkan slide lain. Nah, kalian klik aja di add slide. Nah, kemudian kalian bisa pilih image yang lain guys yang pengen kalian taruh. Nah, misalkan ini kalian bisa tambahkan guys. Nah, otomatis guys dia bakal menjadi dua slide ya guys ya, seperti ini. Jadi di slide yang kedua ini kalian juga bisa mengupload guys. Nah, jadi bukan hanya satu logo, jadi kalian bisa mengupload beberapa logo sekaligus dan dengan dua slide yang berbeda guys. Nah, jadi dua slide ini bakal menjadi satu video aja guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Nah, jadi web playset ini sangat bagus banget buat kalian yang pengen membuat baju dengan sebuah logo ya guys ya. Nah, jadi itu aja yang guys yang bisa gue sampaikan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa guys kalian untuk like, subscribe, dan komen video gue, karena gue bakal update video-video menarik tentunya buat kalian semua ya guys ya. Oke, thank you for watching and see you next video guys. Goodbye.